Hai guys, kali lagi kita bertemu kembali dalam channel saya JJ Sambal Tumis. Okay guys, hari ini kita nak masak gulai. So saya pilih ikan apa, fikir lah. Beli ikan kacang. So hari ini kita buat gulai ikan kacang. Oh sedap ikan dia. Okay guys, jom kita tengok bahan-bahan dia. Ikan kacang 3 ekor lebih kurang 1 kilo. Lepas tu kita potongkan dia kecil-kecil. Kalau korang susah nak potong, dekat pasar je bila beli kan, suruh dia orang potong terus lah, suruh dia orang bersihkan terus. Ha pun okey juga, dia orang pun boleh buat kan. So senang lah, suruh dia orang potong kecil-kecil lah, ikut saiz korang macam mana korang nak. Ikan ni nampak je ganas guys, dengan dia punya mata, dengan dia punya mulut. Gigi dia memang tajam. Kalau korang tengok dalam internet kan, kalau yang jenis besar-besar tu, gigi dia memang menggergasi ya. Dalam English, dengan nama pun rasa macam ganas, Obtuse Barracuda. Tapi bila dia punya isi tu, alamak, lembut. Dia macam betul-betul macam tepung yang kita dah buatkan dough kan. Dia macam tu lah dia punya isi. Betul-betul soft gila. Lepas memang sedap. Kalau buat goreng ke, buat sweet sour ke apa, memang best. Sebab tu pilih ikan kacang kali ni. Lagipun dia tak ada sisik banyak tau. Dia just atas dia, kulit dia lembut. Dia macam kulit dia tak ada sisik apa semua tau. Bila you orang bersih pun sisik dia tak banyak, lebih kurang tak sampai setengah sudu macam tu lah, just nipis je. Makan pun sedar, lembut pun lembut. Untuk budak kecil nak bagi boleh lah, tapi jaga-jaga dengan dia punya tulang-tulang lah. Mesti ada tulang kan kalau ikan, biasa lah. Kalau korang nak goreng dulu pun boleh, sebelum buat gulai kan, gorengkan ikan tu, lepas tu buat gulai pun boleh. Dia sedap juga. Tapi kali ni I tak goreng ikan ni. Buat gulai just ikan tu masuk terus tanpa goreng. Dia mana-mana cara pun dia sedap juga. Okay guys, jom sekarang kita tengok bahan-bahan dia. Macam biasalah, ikan kacang 1 kilo lebih kurang, dipotong kecil-kecil. Lepas bersih, daun kari, terung 2 biji, bawang besar dipotong kecil dengan halia dengan bawang putih tumis, bendi, tomato 2, cili hijau lebih kurang 3 atau 4 biji, serbuk kari ikan, kas-kas sedikit, serbuk badam sedikit, biji sawi dengan biji halba, serbuk cili biasa dengan serbuk kunyit. Jom kita start masak. Hari ni I tak masak, I suruh mak saya masak sebab letih sangat lepas habis kerja kan. So tak ada tenaga nak masak lah. I dah siapkan semua, lepas tu I suruh mak saya masak. I cameraman saja. Okey, jom masukkan bawang besar sekarang. Kita gorengkan. Kalau mak saya masak, dia masak terus dalam periuk macam ni. Kalau I tak suka. I gunakan kuali, lepas masak baru transfer. Dia senang pun senang, tapi mak I dah biasa masak macam ni kan. So dia prefer masak macam ni lah. Okay guys, sekarang kita masukkan halia dengan bawang putih telah ditumis. Kacau dia sampai jadi kala perang, bagi dia masak.
Lepas tu masukkan biji sawi. Lebih kurang satu sudu kecil. Dengan biji halba. Lebih kurang satu sudu kecil. Tak payah banyak-banyak. Okey, sekarang kita masukkan daun kari pula. Daun kari lebih kurang tengoklah segenggam ke. Lebih kurang macam itulah. Kalau korang nak masukkan banyak pun boleh, tak kisah. Kalau masukkan lagi banyak, dia lagi sedap rasa dia. Sebab daun kari kan dia sedap kalau masuk banyak kan. Okey, masukkan serbuk kari ikan. Lebih kurang 5 ke 6 sudu besar. Ataupun ikut korang punya rasa lah, macam mana nak pedas ke tak nak pedas. Lepas tu masukkan air secukup, lebih kurang setengah cawan ke satu cawan. Sebab kita orang dah biasa masak, so kita orang tahu dia punya anggaran. Just masuk terus tanpa sudu. Biasalah, mak saya expert berapa tahun dah masak kan, so dia tahulah macam mana. Kalau kita orang masak, kena betul-betul buat anggaran. Masukkan serbuk kunyit sedikit, lebih kurang satu sudu kecil. Serbuk cili, lebih kurang satu sudu kecil. Kacau dia balik, kacau manja-manja sikit. Nak kacau kasar pun boleh, tak kisah. Masukkan air lagi, lebih kurang setengah cawan. Air tu terpulang pada korang lah guys, sebab tengok macam mana korang nak kan, berapa banyak air. Sekarang masukkan terung. Kalau korang nak gulai lebih, masuk air lebih. Masukkan tomato. Garam secukup rasa. Masukkan bendi. Okey, kita tutup, tunggu dia masak. Okey guys, satu lagi saya dah lupa dah, asam jawa. Air asam jawa. Sekarang masukkan cili hijau. Lepas tu masukkan air asam jawa. Kalau korang nak lebih masam, tambah lebih sikit. Kalau nak kurang masam, masuk sikit je, lebih kurang satu sudu ke, macam tu lah. Last sekali masukkan ikan. Masukkan ikan, kacau dia pelan-pelan. Tapi bila kacau tu perlahan sikit. Kalau saya kacau macam ni, memang ikan dah hancur dah. Sebab tu mak saya kacau, nasib baik. Sebab ikan tu dah memang lembut dah. Lepas tu masukkan susu cair ataupun santan. Terpulang kat korang. Nak masukkan susu pun boleh, nak masukkan santan pun boleh. Salah satu. Okay guys, so kita dah masukkan susu. Lebih kurang setengah cawan lah, kalau korang tak nak pedas sangat. Okay, sekarang kita rasa tengok. Jom. Sedap, mantap. Okay, sekarang kita masukkan kaskas. So tadi saya dah blend badam dah, so tak sempat nak rekod. So badam dengan kaskas saya campur sekali. Lebih kurang satu sudu badam, satu sudu kaskas. Lepas tu campur dengan air. Lepas tu tuangkan. Biasa banyak orang tak tahu yang ni kalau campur dalam gulai kan, dia sedap guys. Biasa macam kat kedai mamak, dia orang selalu masukkan. Sebab tu gulai dia orang sedap selalu dekat kedai. Tapi banyak orang tak tahu, bila masak kari ayam,
baru dia orang masuk. Bila buat brand ni ke apa ke, kurma ke, baru masuk. Actually kalau masuk serbuk badam dengan serbuk khas-khas, sedap dia punya makan. Tambah lagi kalau serbuk gajus, lagi mantap. Okay guys, sekarang kita punya gulai ikan kacang sudah siap. Okay guys, kita boleh makan dah. Tengok mak saya tengah masuk dalam pinggan dah, dia tengah hidang. So tunggu apa lagi guys, jom kita makan. Korang pun try kat rumah, jangan tak try. Selamat mencuba. Okay, so tolong subscribe, share, komen, tekan bunyi loceng, so korang boleh tengok episod yang akan datang. Okay, lepas tu jaga diri baik-baik, kerap cuci tangan dan juga pakailah pelitup muka bila keluar tu kat mana-mana kan. Sekarang COVID dah tinggi dah, so jaga diri baik-baik. Okay guys, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ribuan terima kasih kepada I punya peminat yang tengok I punya video dan tengok sampai akhir tanpa skip. Teruskan. So saya pun akan teruskan masukkan video yang dalam masa depan saya akan try buat better video dengan better quality. So keep on support saya guys. So saya akan bagi yang terbaik untuk korang. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. So mungkin episod yang akan datang, mungkin saya buat kari kepala ikan dan juga biryani. Biryani saya tak tahu lagi nak buat apa. Biryani ayam ke, udang ke, ikan ataupun kambing. Okay guys, kita jumpa lagi. Take care. Bye bye. See you soon.